Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam bab 6 bawah tajuk asid, base dan garam. Kali ini kita melihat di bawah subtopik 6.9 penyediaan garam. Okay, gambar apa tu? Ya, itu adalah garam Himalaya. Dalam bentuk berpejal. Berpejal garam Himalaya. Adakah garam Himalaya ini larut dalam air? Betulkah semua jenis garam larut di dalam air? Kita akan lihat selepas ini. Terdapat dua jenis garam, iaitu garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Garam merupakan sebatian ion. Garam terlarutkan ialah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik, manakala garam tak terlarutkan ialah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Kita akan lihat jenis garam sama ada garam tersebut larut di dalam air ataupun tidak larut di dalam air. Garam nitrat. Semua garam nitrat larut di dalam air. Tiada yang tidak larut dalam air. Garam klorida. Semua garam klorida larut di dalam air kecuali plumbum 2 klorida, argentum klorida dan mercury klorida. Tiga ni tidak larut dalam air. Dan kita hafal dia sebagai PAH. Plumbum untuk P, A untuk argentum dan H untuk mercury. PAH. Sulfat. Semua garam sulfat larut di dalam air kecuali plumbum 2 sulfat, kalsium sulfat dan barium sulfat. Kita hafal yang tidak larut. P, C, B. P untuk plumbum, C untuk kalsium dan B untuk barium. Garam karbonat. Hanya natrium karbonat, amonium karbonat dan kalium karbonat sahaja yang larut di dalam air. Semua garam karbonat yang lain tidak larut dalam air. Seterusnya, untuk garam natrium, amonium dan kalium, semua garam natrium, amonium dan kalium larut di dalam air. Tiada yang tidak larut di dalam air. Untuk garam natrium, amonium dan kalium, kita hafal sebagai NAK. N untuk natrium, A untuk amonium dan K untuk kalium. Kelarutan garam di dalam air. Plumbum 2 klorida dan plumbum 2 iodida merupakan dua jenis garam yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Garam ini pada asalnya tidak larut di dalam air tetapi boleh terlarut di dalam air panas untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Pepejal terbentuk semula apabila disejukkan. Dekat gambar menunjukkan bahawa pepejal putih plumbum 2 klorida apabila dipanaskan, pepejal putih tersebut larut di dalam air panas untuk membentuk larutan tidak berwarna. Apabila kita sejukkan, pepejal putih terbentuk semula apabila air disejukkan. Begitu juga dengan pepejal kuning plumbum 2 iodida. Apabila dipanaskan, pepejal kuning larut di dalam air panas untuk membentuk larutan tidak berwarna. Tetapi pepejal kuning terbentuk semula apabila air disejukkan. Ada soalan dalam buku teks cabaran minda. Plumbum 2 klorida dan plumbum 2 iodida dikelaskan sebagai garam terlarutkan atau garam tak terlarutkan. Mengapa? Selamat berfikir. Dalam penyediaan garam, garam kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Kita lihat garam terlarutkan terlebih dahulu.
Juga kita boleh bahagikan kepada dua, sama ada garam nak atau garam bukan nak. Apa itu nak? Natrium, amonium dan kalium. Untuk garam natrium, amonium dan kalium ataupun garam nak, penyediaannya adalah melalui tindak balas penetralan antara asid dan alkali melalui kaedah pentitratan. Untuk garam bukan nak, kaedah penyediaannya adalah melalui tiga tindak balas ini, sama ada asid dan logam reaktif, asid dan oksida logam atau asid dan karbonat logam. Bagi garam tak terlarutkan, hanya ada satu sahaja tindak balas, iaitu tindak balas penguraian ganda 2. Juga dikenali sebagai tindak balas pemendakan. Baik, kita lihat penyediaan garam terlarutkan bagi tindak balas penetralan. Di sini kita menggunakan asid hidroklorik dan juga larutan kalium hidroksida sebagai bahan untuk ditindak balaskan. Bagaimana prosedur penyediaan garam garam terlarutkan melalui tindak balas penetralan ini? Yang pertama, kita akan bilaskan keseluruhan permukaan dalam sebatang pipet 25 cm padu dengan sedikit larutan kalium hidroksida 2 mol per desimeter padu dan kemudian buangkan larutan itu. Kita akan pipetkan dengan tepat 25 cm padu larutan kalium hidroksida 2 mol per desimeter padu dan dipindahkan ke dalam sebuah kelalang kon. Mengapa kita gunakan pipet? Sebab pipet dapat menentukan isi padu dengan tepat. Tambahkan beberapa titis penunjuk fenolftalein dan goncangkan. Bilaskan keseluruhan permukaan sebatang burette dengan asid hidroklorik 2 mol per desimeter padu, kemudian buangkan larutan itu. Isikan burette dengan asid hidroklorik 2 mol per desimeter padu dan apekkan burette pada kaki rekod, rekod bacaan awal burette. Tambahkan asid secara perlahan-lahan ke dalam kelalang kon sambil memusarkannya. Teruskan penambahan asid sehingga warna di dalam kelalang kon berubah dari merah jambu kepada tidak berwarna. Kita rekodkan bacaan akhir burette, kemudian tentukan isi padu asid hidroklorik 2 mol per desimeter padu yang diperlukan untuk menetralkan 25 cm padu larutan kalium hidroksida 2 mol per desimeter padu. Kita mengandaikan bahawa isi padu asid ialah V cm padu. Kaedah ini kita jalankan ataupun prosedur ini kita jalankan hanyalah untuk menentukan berapa banyak isi padu asid yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 25 cm padu larutan kalium hidroksida. Untuk mendapatkan garam kalium klorida, kita akan ulang proses tadi. Pada kali ini tanpa menggunakan fenolftalein kerana larutan fenolftalein boleh dianggap sebagai benda asing dalam larutan garam yang kita nak sediakan. Jadi prosedur pertama, kita isikan 25 cm padu larutan kalium hidroksida ke dalam kelalang kon dengan menggunakan pipet tanpa penunjuk fenolftalein. Tambahkan V cm padu asid hidroklorik daripada burette ke dalam kelalang kon itu dan pusarkan campuran untuk memastikan campuran sekata. Tuangkan kandungan kelalang kon ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Panaskan larutan itu dengan perlahan-lahan supaya larutan tepu diperoleh. Biarkan larutan garam yang tepu menyejuk sehingga hablo terbentuk. Turaskan kandungan di dalam mangkuk penyejat untuk memperoleh hablo kalium klorida. Bilaskan hablo itu dengan sedikit air suling.
dan keringkan hablo itu dengan menekannya di antara beberapa kertas tulas. Maka dapatlah kita menyediakan hablo kalium klorida. Baik. Seterusnya kita ingin menyediakan garam terlarutkan juga, tetapi kali ini menggunakan tindak balas asid dan oksida logam. Bagi garam bukan nak. Okey, garam yang kita nak sediakan ini adalah kuprum 2 nitrat. Kita akan tuangkan 20 cm padu asid nitrik 2 mol pedas simeter padu ke dalam sebuah kelangkun. Kita akan hangatkan asid dengan menggunakan api yang kecil. Tambahkan serbuk kuprum 2 oksida dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit ke dalam asid. Kacaukan campuran dengan rod kaca. Teruskan penambahan kuprum 2 oksida sehingga terdapat serbuk yang tidak larut. Serbuk yang tidak larut ini menunjukkan bahawa terdapatnya kuprum 2 oksida yang berlebihan. Maka kita turaskan serbuk kuprum 2 oksida berlebihan daripada campuran itu. Tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk penyejat dan panaskan hasil turasan itu sehingga memperoleh larutan garam yang tepu. Biarkan larutan tepu yang terhasil itu menyejuk sehingga hablo garam terbentuk. Kemudian, turaskan kandungan yang terdapat di dalam mangkuk penyejat untuk memperoleh hablo garam. Bilaskan hablo itu dengan sedikit air suling. Kemudian, keringkan hablo garam dengan menekannya di antara beberapa kertas turas. Maka, kita dapat memperoleh hablo kuprum 2 nitrat. Kali ini kita akan melihat penyediaan garam terlarutkan yang tulen bagi penghabluran semula. Pertama, kita letakkan hablo kuprum 2 sulfat ke dalam sebuah bikar. Kemudian kita tambahkan air suling sedikit demi sedikit sambil mengacaunya. Panaskan larutan untuk mempercepatkan proses melarutkan garam. Kita turaskan larutan garam yang panas untuk menyingkirkan benda asing tak terlarutkan. Kemudian, tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk penyejat dan panaskan hasil turasan itu sehingga memperolehi larutan garam yang tepu. Biarkan larutan tepu yang terhasil itu menyejuk sehingga hablo garam terbentuk. Turaskan kandungan yang terdapat dalam mangkuk penyejat untuk memperoleh hablo garam. Kita bilaskan hablo itu dengan sedikit air suling dan kemudian keringkan hablo garam dengan menekannya di antara beberapa keping kertas turas. Maka kita dapat menulinkan garam kuprum 2 sulfat dan hasilnya dalam bentuk hablo. Garam tak terlarutkan. Di sini kita menunjukkan penyediaan garam tak terlarutkan barium sulfat. Garam tak terlarutkan boleh disediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Dalam proses ini, dua larutan garam yang mengandungi ion-ion tak terlarutkan diperlukan. Gunakan larutan barium klorida dan larutan natrium sulfat. Kita masukkan 20 cm padu larutan barium klorida 0.5 mol pedas simeter padu ke dalam sebuah bikar berisi 25 cm padu larutan natrium sulfat 0.5 mol pedas simeter padu. Kemudian campuran dikacau dengan rod kaca. Satu mendakan putih terbentuk dengan serta merta. Mendakan yang terbentuk dituras melalui kertas turas dalam sebuah corong turas. Mendakan dalam corong turas dibilas dengan sedikit air suling. Kemudian, mendakan dikeringkan dengan menekannya di antara beberapa helai kertas turas.
maka kita dapat garam tak terlarutkan yang kering, iaitu garam barium sulfat. Bagaimana kita ingin menerbitkan persamaan ion bagi garam tak terlarutkan? Di sini kita menunjukkan contoh, larutan barium klorida bertindak balas dengan larutan natrium sulfat, kita akan memperolehi pepejal barium sulfat dan larutan natrium klorida. Dalam bentuk larutan, garam dalam bentuk ion yang bebas bergerak. Maka kita boleh pecahkan ion-ion tersebut. Barium klorida, terdapat ion barium dan ion klorida yang bebas bergerak. Dalam natrium sulfat, terdapat ion natrium dan ion sulfat. Manakala dalam barium sulfat, tidak ada ion yang bebas bergerak kerana dia dalam bentuk pepejal. Ion-ion berada pada kekisi hablo yang tetap. Manakala natrium klorida, terdapat ion natrium dan ion klorida yang bebas bergerak. Ion natrium dan ion klorida merupakan ion pemerhati yang tidak mengalami perubahan dalam tindak balas. Maka ion-ion ini dimansuhkan. Bila kita mansuhkan, yang tinggal hanyalah ion barium tambah ion sulfat menghasilkan barium sulfat. Ini adalah persamaan ion bagi penyediaan garam tak terlarutkan. Bagaimana kita ingin membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan? Maksudnya kita nak buat eksperimen ataupun amali untuk menyediakan atau membina persamaan ion. Kaedah perubahan berterusan digunakan untuk membina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarutkan. Dalam kaedah ini, isi padu satu larutan A dimalarkan manakala larutan B ditambahkan kepada larutan A melalui pertambahan isi padu seperti rajah 6.4.3. Okey, kita sediakan larutan A dengan isi padu yang malar, iaitu contohnya 5 cm padu ke dalam 8 tabung uji. Manakala larutan B, kita tambahkan tabung uji pertama dengan 1 cm padu, tabung uji 2 dengan 2 cm padu sehinggalah ke tabung uji yang ke-8, 8 cm padu. Kita akan dapat, bila tindak balas telah dijalankan, kita dapati ketinggian mendakan yang terbentuk meningkat secara beransur-ansur bagi beberapa tabung uji yang pertama dan kemudian menjadi malar seperti rajah 6.44. Tabung uji pertama yang mencapai ketinggian mendakan yang maksimum menandakan semua bahan tindak balas telah bertindak balas dengan lengkap. Seterusnya, kita menggunakan satu contoh dalam kes ni. Dalam kaedah perubahan berterusan, tujuan memalarkan isi padu larutan plumbum 2 nitrat sementara memanipulasikan isi padu larutan kalium iodida adalah untuk menentukan nisbah mol ion plumbum yang bertindak balas lengkap dengan ion iodida. Jika kita mendapat X mol ion plumbum 2 bertindak balas dengan Y mol ion iodida, maka formula empirik bagi garam tak terlarutkan ialah PbXIY. Maka kita dapat membentuk persamaan ion X, contohnya ion plumbum 2, X ion plumbum 2 tambah Y ion iodida, kita akan mendapat plumbum iodida dengan nisbah PbXIY. Lagi menjelaskan kepahaman kita tentang kaedah perubahan berterusan. Contoh kali ini kita menggunakan larutan kalium kromat 6 0.5 mol per desimeter padu dan juga larutan plumbum 2 nitrat 0.5 mol per desimeter padu yang kita malarkan isi padunya 5 cm padu. Kita akan mengira bilangan mol ion plumbum 0.5 darab dengan 5 bahagi dengan 1000, maka kita dapat 0.025. Seterusnya kita ingin mengira bilangan mol ion kromat.
Untuk mengira bilangan mol ion kromat, kita perlu mengetahui berapakah isi padu larutan kalium kromat yang diperlukan untuk tepat bertindak balas dengan pelambang 2 nitrat. Di mana tinggi maksimum, tabung uji yang menunjukkan tinggi maksimum yang pertama, itu adalah isi padu larutan kalium kromat yang diperlukan. So, dalam contoh ini ialah 5 cm padu. Maka kita dapat mengira bilangan mol ion kromat sama dengan 0.5 darab dengan 5 bahagi dengan 1000 dapat 0.025. Seterusnya, kita menentukan nisbah mol paling ringkas antara ion plumbum 2 dan ion kromat. Okey. Jadi, kita dah dapat 0.025 mol ion plumbum 2 dan 0.025 mol ion kromat. Maka nisbahnya ialah 1:1. Seterusnya, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa 1 mol ion plumbum 2 bertindak balas lengkap dengan 1 mol ion kromat. Maka persamaan ion yang terbentuk adalah seperti ini. Baik, kita lihat gambar ini. Kita akan kaji tabung uji 1 hingga 4. Tinggi mendakan kuning bertambah apabila semakin banyak larutan kalium kromat 6 ditambahkan kepada larutan plumbum 2 nitrat dalam tabung uji itu. Mengapa? Ini adalah kerana larutan aqueous di atas mendakan tidak berwarna kerana hanya mengandungi ion plumbum, ion kalium dan ion nitrat. Manakala bagi tabung uji 5, tinggi mendakan telah dicapai, tinggi maksimum mendakan telah dicapai. Oleh itu, larutan aqueous di atas mendakan tidak berwarna kerana semua ion kromat telah bergabung dengan semua ion plumbum untuk membentuk mendakan kuning plumbum 2 kromat. Larutan aqueous hanya mengandungi ion kalium dan ion nitrat. Bagi tabung uji 6 hingga 7, tinggi mendakan kuning kekal sama. Larutan aqueous di atas mendakan berwarna kuning. Ini adalah disebabkan isi padu larutan kalium kromat yang ditambahkan adalah berlebihan. Disebabkan semua ion plumbum sudah bergabung dengan ion kromat membentuk mendakan kuning plumbum 2 kromat. Maka terdapat ion kromat berlebihan dalam larutan aqueous. Baik, sebagai latihan, anda diminta untuk menyiapkan ujian kendiri 6.9 muka surat 190. Jumpa lagi.